Rasulnya kan kalau tak perlu cerita. Ya, ini kisah yang terdapat sebelum Rasulnya membawakan dalam pada ayat ke-182. Ya, ini ceritanya lebih terfokus kepada ayat mana yang bernama Ekam dan Aha. Sebelum raja-raja terlahir sebagai seekor naga, dia terlahir sebagai seorang ibu pada masa muda apa-apa. Dia sudah menjadi ibu yang sangat lama, tetapi karena rasa kegisahnya, dia melaksanakan kesalahan yang sangat kecil. Padahal itu adalah hal yang sangat kecil, hanya merobek jamu, tetapi itu termasuk pelanggaran pada ringannya. Jadi karena kesalahan itu, ibu tersebut pun gelisah. Pada waktu ajalnya mau tiba, sang ibu tidak bisa menjaga dengan tenang, sehingga dia terakhir kembali sebagai seekor naga. Sang raja naga memiliki seorang putri, dan dia memanfaatkan putrinya untuk mencari sang kuda. Sang raja naga ingin mencari sang kuda dan mendapatkan ayahnya supaya dia bisa terakhir lagi sebagai seorang manusia maupun bisa mencapai tingkat kejujian. Dia untuk pergi menarik satu bulan dua kali di atas udara dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para umat. Sehingga jika ada pertanyaan yang betul, maka putri akan menjadi istri dari orang yang menjawab pertanyaan tadi. Dari beberapa jauh, para peramal datang untuk menjawab pertanyaan si putri. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan tepat dan benar. Pada suatu hari pun Sang Buddha mengetahui hal itu. Dan Sang Buddha melihat seorang pemuda yang bernama Kusana, yang pada saat itu juga pemuda itu sudah mau mencapai tingkat kesucian total pati. Dengan kesempatan itu, Sang Buddha menemukan pemuda itu dan mengajarkannya bagaimana menjawab pertanyaan sang putri. Karena si pemuda itu tujuannya adalah mencari sang putri dan menjawab pertanyaan. Setelah dalam pengajaran yang oleh Sang Buddha memberikan jaman, di pertengahan sang pemuda itu mencapai kesucian total pati. Setelah mencapai kesucian, sang pemuda itu tidak ada niat lagi untuk mencari sang putri. Tetapi sang pemuda itu tetap pergi mencari sang putri dan menjawab pertanyaan itu untuk semua makhluk. Setelah sampai di sana, sang putri pun menanyakan 4 pertanyaan kepada pemuda itu. Pertanyaan pertama adalah, siapa penguasa? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang penuh dengan kekotoran tadi bisa menjadi seorang penguasa? Pertanyaan yang ketiga itu adalah, apakah orang yang memiliki kekotoran yang tidak baik bisa menjadi seorang penguasa? Dan pertanyaan yang keempat itu adalah, orang yang macam mana disebut orang yang tolong? Sang pemuda pun menjawab pertanyaan itu sesuai apa yang telah diajarkan oleh pemuda. Pertanyaan pertama dijawab dengan, orang yang menguasai keenam indera
adalah di dalam penguasa. Dan yang kedua itu adalah orang penuh dengan kotoran batin tidak bisa menjadi penguasa. Tetapi orang yang tanpa pemerintahan bisa menjadi seorang penguasa. Pertanyaan ketiga adalah orang yang tanpa pemerintahan tadi pasti tidak akan melakukan kekuasaan yang baik. Pertanyaan yang keempat adalah orang yang memiliki kesenangan-kesenangan hawa nafsu itu adalah orang yang disebut tolong. Setelah itu, Sang Putri pun menanyakan lagi pertanyaan yang dia tahu untuk membuktikan bahwa seorang tidak selalai. Dan Sang Putri menanyakan tentang hawa nafsu, menimba lahir, dan lain-lainnya. Dan si pemuda itu tidak bisa menjawabnya. Dan sesuai juga apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Setelah mendapatkan pertanyaan dan jawaban itu, Sang Raja Eka telah mengetahui bahwa seorang Buddha telah lahir. Setelah itu Sang Raja pergi mencari utara untuk memohon kepada pemuda itu bisa menunjukkan jalan atau memberitahunya di mana Sang Buddha berada. Setelah itu Sang Kajanaga pun mencari Sang Buddha dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dari dia menjadi ibu, dari dia melakukan kesalahan dan menanyakan bagaimana dia bisa terlahir sebagai seekor naga. Setelah itu Sang Buddha pun memberikan damanya dan memberikan dhamma pada yang ke-182 yang berbunyi adalah sungguh sulit untuk terlahir sebagai seorang manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit mendapatkan ajaran yang benar, begitu pula sungguh sulit adanya seorang Buddha. Dari dalam pada itu, kita harus mengetahui berapa bahagianya kita bisa tercapai sebagai seorang manusia yang sekarang masih bisa mendapatkan ajaran dari Sang Buddha. Dan semuanya itu masih menurut pokok masih bersifat murni, walaupun hanya ada kesalahan-kesalahan sedikit yang tidak begitu sama dengan apa yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini dengan baik, dengan benar, dengan tepat, tanpa melakukan kesalahan. Tetapi manusia pasti akan melakukan kesalahan, walaupun itu adalah hal yang kecil atau dan tidak akan terlambat jika kita pada saat ini menjadi orang yang melakukan segala hal dengan benar, dengan baik dan dengan tepat. Tidak ada waktu yang terlambat untuk seseorang menampakannya bahwa dia ingin menjadi seorang benar. Dan berikutnya ada dalam dari saham itu sebelum pembelajaran saya dalam ada setelah itu 98 dan 99 ada mengatakan bahwa hidup ini kita lebih berharga dari apapun dan tidak dapat dihilang. Ya untuk yang lebih jelas lebih detail yang boleh dicari di Google atau dalam aplikasi tentang dharma pajak tentang kita pikirannya untuk memperjalan ilmu supaya setiap perempuan yang kita lakukan itu selalu tepat dan tidak ada yang salah. Sehingga dalam kesempatan ini kita segera bisa mencapai kebebasan, kita segera bisa mencapai negara tanpa menyiksa, tanpa penderitaan dan
Ya mungkin itu saja. Sampaikan tetapi sebelum Allah dulu Allah mau menanyakan beberapa pertanyaan. Itu tidak jelas nanti Allah mau berikan hadiah-hadiah dan pokoknya menangani pelajaran di sini dan ini terakhir kali memang mungkin terakhir kalinya. Jadi Allah mau memberikan titik setelah hadiah-hadiah. Ya, ini Bapak yang bawa kipas, ada yang dimakanlah. Bapak juga bawa aturan ini untuk mengomongkan adik dan adik sama. Jadi, Bapak harus paham. Jadi, ini ada 4 pertanyaan. Jadi, mungkin 2 untuk SMP dan 2 untuk SD. Jika dia. Jadi, yang Bapak jadi ada yang bisa juga jawab. Karena kalau memang yang tiga, ya SMP ya. Thank you.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kalau mengajarnya atau sekarang lalu nanti boleh juga ya, berpokok sebelum pokok dulu. Oke, kalau itu harus ada dulu ya, pokok ya ada sebelumnya. Semoga apa yang telah diberikan dapat kembali dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita mendapatkan pengertian tentang kuat kebenaran. Sakit ketawa suhu kita kan mudah memaruhi hidup hari. Aduh, aduh, aduh. Bapak, itu jangan ngomong-ngomong lagi dulu ya.